Setelah lelah jalan-jalan di Dusun Bambu, di Lembang, saatnya kita bersantai dulu di satu hotel di kota Bandung yang lokasinya dekat dengan Cagar Budaya. Hotel yang identik dengan tulisan Sarinah ini bernama The Braga by Art Hotel, yang ada di Jalan Braga nomor 10, tidak jauh dari Braga City Walk. Hotel yang dioperasikan oleh Art Hotel Group ini selesai dibangun pada 2018. Perpaduan unsur legendaris kawasan Braga dengan karya seni kontemporernya sangat pas. Untuk akses menuju hotel ini sangat mudah karena berada di pusat kota Bandung. Stasiun terdekat di sini adalah Stasiun Bandung yang berjarak 3 km, sedangkan kalau dari Bandara Husein Sastra Negara berjarak 6 km. Di depan pintu masuk lobi kita akan disambut tulisan berbahasa Sunda dan Inggris yang cukup besar. Untuk parkir ada beberapa di depan lobi dan ada juga yang di basement. Dan oh iya, di sini gue lihat ada satu stasiun pengisian kendaraan listrik yang ada di depan lobinya. Masuk ke dalam lobi kita akan temui ornamen khas Lebaran karena waktu itu gue menginap pas Lebaran nih. Untuk pesan kamar di hotel ini kalian bisa secara langsung maupun online. Kemarin gue pesan online di Traveloka tipe kamar studio 25 twin bed. Untuk check-in kalian tunjukin kartu identitas kalian dan di sini tidak ada uang deposit. Gue mendapat kamar di lantai 11. Untuk bangunan hotel terdiri dari 14 lantai. Hotel ini memiliki total 112 kamar dengan tipe Studio 25, Studio 28, Studio 35, dan The Braga Suite. Nah, masuk ke koridor lantai 11, seperti ini dia pemandangan yang akan kalian dapat. Aslinya, kita bisa lihat pegunungan yang mengelilingi kota Bandung. Namun, karena kualitas udara waktu itu kurang bagus, jadi pegunungan ini tidak terlihat. Di sana, kita bisa lihat hotel legendaris Savoy Homan, dan di sebelahnya ini ada Hotel Kimaya by Haris, yang dulunya bernama Ibis Style. Nah, gue pernah review hotel ini waktu masih bernama Ibis Style. Untuk yang penasaran videonya, gue taruh di kanan atas ya. Desain monokrom adalah tema dari koridor hotel ini. Dan ini dia kamar hotelnya. Hotelnya memiliki konsep butik art yang berkesan minimalis dan modern. Di dalam kamar ini kita akan temui fasilitas kulkas, safe deposit box, dan yang jarang ada di hotel lain, ada mesin pembuat kopi Dolce Gusto. Wah, gue nggak tahu dah nyebutnya kayak gitu nggak ya. Dan untuk ukuran TV-nya proporsional nih dengan ruangannya, yaitu 42 inci. Oke, selamat datang teman-teman di The Braga Art Hotel di Bandung, Jawa Barat. Kita coba room tour dulu. Yang pertama kita coba lihat di pintunya ini, dia pakai akses card ya untuk buka pintunya. Terus di sini akses card-nya untuk menghidupkan listrik di unit. Terus ini ada tombol lampu dan AC-nya ini AC sentral, teman-teman. Dan di sini kalian bisa atur suhunya sesuai yang kalian mau. Terus kita lihat di sini ada rak-rak ya. Ada lemari. Oke, di sini ada brankas. Untuk ukuran brankasnya lumayan besar sih. Oke, kita lihat di sini bisa dibuka nggak ya? Oh, bisa. Oh, di sini ada air dryer, teman-teman. Mereknya Panasonic. Oke, kita coba lihat lagi yang di bawahnya ada. Oh, nggak ada, aman. Terus ada tempat juga di bawah. Terus ini untuk kita dikasih sendal hotel. Sendal hotelnya berbeda sih dari yang biasanya gitu. Lumayan sih. Kamar mandinya seperti ini. Setelah buka pintu kita menemukan wastafel. Kita ada tisu, terus ada dua gelas dan juga ada sabun. Shower cap ya, ini shower cap. Dan dua sikat gigi beserta pasta giginya.
Oke, di sebelah sini ada klosetnya. Ini untuk keset. Dan ada tisu juga situ. Dan exhaustnya ini. Kemudian kita dapat biasanya dua sih anduknya. Oh iya, satu lagi di bawah. Satu lagi di bawah. Berapa? Dua atau tiga nih? Oh, dapat. Iya, dua, dapat dua, anduknya dua. Ini satu, yang tadi satu, oke. Ini bentuk showernya seperti ini, teman-teman. Di sini kita dapat shampoo dan shower gel. Untuk ubin kamar mandi seperti ini. Untuk kalian yang penasaran. Oke, kita coba lihat lagi ke depan. Di sini ada kulkas mini, teman-teman. Oke, ini dia kulkas mininya. Oke, di sini kita bisa buka nggak ya? Oke, bisa buka tapi nggak ada apa-apa. Di sini kita dapat, wow, mereknya lumayan nih, jarang-jarang nih, Sir Thomas Chamomile Infusion, teh ya berarti ya. Kita dikasih dua, terus ada pemanis juga, ada dua, gula, creamer, ada juga, oke. Terus kita ada dua cangkir dan pengaduknya. Terus ada dua botol air mineral ukurannya 500 mili kalau nggak salah, 550 mili. Dan mesin pembuat kopi, teman-teman. Terus ini dia, teman-teman, kamarnya. Nah, ini dia. Di sini gue pesen twin bed, teman-teman. Bisa digabung sih ini. Nah, terus ada wallpaper seperti ini. Dan ada telepon, colokan listrik, dan juga lampu. Untuk ukuran TV-nya besar, teman-teman, dengan merek LG. Ada beberapa kamar, kamar hotel yang gua pernah tempati. Ruangannya besar tapi TV-nya cukup kecil, teman-teman. Jadi nggak proporsional gitu. Oke, okay. Meja CEO kalian ada di sini, dan kamarnya ini tidak smoking ya, tidak boleh smoking dan vape. Di situ ada lampu yang digantung. Di sini ada colokan nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Apa di bawah? Oh ini nih di sini colokannya. Colokannya di sini. Lalu, oke, okay, ini remote TV-nya. Dan ada colokan juga di sini. Jadi satu, dua, dua di sana, tiga di sini, empat di sana, empat colokan. Dan untuk view pemandangannya di lantai 11, gue dapet seperti ini, teman-teman. Oke, lumayan juga nih, jendelanya cukup besar. Di sini view-nya menghadap ke Lembang, teman-teman. Nah, di sana ada seperti biasa Gunung Tangkuban Perahu. Cuman kalau siang-siang kurang jelas sih. Oke, ah ini dia. Di bawah perempatan Braga ya, teman-teman. Braganya ke arah sana. Oke. Ah, di sebelahnya ada Bank BJB ya. Nah, jadi gimana, teman-teman? Hotel bintang 4 dengan kamar twin bed, apakah recommended? Kalau tempat sih udah pasti strategis ya, karena dekat dengan Braga, alun-alun kota Bandung. Untuk kalian yang mau jalan-jalan di sekitar sini sih strategis. Oh iya, untuk ubinnya seperti ini, teman-teman, kayu. Dan kita ada tempat sampah juga. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat channel TV di The Art Hotel Braga ini. Di sini wake up time maksudnya apa ya? Oh, kita bisa set TV-nya ya. Kapan dia hidup dan kapan dia mati. Terus watch TV, coba kita dari sini dulu. Channel guide. HBO ini lengkap juga, teman-teman, channelnya. Tapi kalau gua udah pasti cuma nonton ini doang, Discovery Channel sama National Geographic seharusnya ada ya.
Oh, sayangnya tidak ada. Udah ya? Oh, berarti National Geographic tidak ada, teman-teman. Kemudian untuk tes kecepatan Wi-Fi-nya ini, gue tes di jam 11 siang. Gambarannya kalian bisa nonton YouTube dengan nyaman dengan resolusi 480p. Lalu untuk fasilitas yang ada di hotel ini ada kolam renang. Kemudian ruang pertemuan dengan beberapa permainan seperti ini di depannya. Restoran semi outdoor yang dinamakan bistro yang akan menjadi tempat kita breakfast nanti. Kemudian ada cafe B10 City Terrace Bar di depan hotel yang menjual wine dan ada beberapa makanan western lainnya. Untuk kalian yang penasaran dengan suasana malam harinya, suasana di depan hotel sangat hidup. Ada orang yang jalan santai, kendaraan lalu lalang, dan ada beberapa tukang jualan buka di depan hotel. Dan untuk breakfast, kalian bisa ke restoran bistro lantai 3. Bisa kalian nikmati dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Restorannya ini satu lantai dengan kolam renang. Ini dia teman-teman makanan yang bisa kalian nikmatin. Menurut saya pribadi, untuk menu makanannya beragam dan rasanya enak guys, terutama pastry-nya nih, asli, nggak bohong. Croissant dan roti isi coklat ini adalah favorit saya. Luarnya garing, dalamnya lembut. Nah, gimana nih pendapat kalian teman-teman dengan hotel bintang 4 The Braga Art Hotel ini? Apakah kalian akan masukkan hotel ini ke list menginap kalian selanjutnya? Nah, berikut ini penilaian versi saya. Yang paling berkesan di hotel ini adalah breakfast-nya, terutama untuk pastry-nya. Wih, mantap lah. Nah, sekian dulu review hotel di The Braga Art Hotel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian panjang umur dan selalu sehat ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk di like dan subscribe-nya. Oke, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.